Halo guys, selamat datang di my YouTube channel Sribird. Sekarang kita akan membahas tentang ternak leci menggunakan pot atau tanaman di dalamnya. Mari kita simak. Kita menggunakan tanaman murbei atau bebesaran. Adalah sebuah genus yang terdiri dari 10 sampai 16 spesies pohon tertentu yang asli berasal dari daerah panas sedang dan subtropis di Asia, Afrika, dan Amerika. Mayoritas spesies asli berasal dari Asia. Oke, tadi sekilas tentang info tanaman murbei. Sekarang kita menuju burung pleci, guys. Burung pleci atau Cesterops merupakan salah satu jenis burung yang kicau selain burung jalak, burung murai batu, ataupun burung cendet, yang dikenal memiliki power kicau yang istimewa serta suara gacor yang khas dan sebutan gacor ngalas yang sangat jarang dimiliki oleh burung bersuara istimewa lainnya. Burung pleci memiliki mata putih yang khas. Mereka secara tradisional berada di keluarga Cesteropidae atau mata putih, namun berdasarkan kajian filogeni terbaru bisa jadi kelompok ini merupakan bagian suku Timidae. Daerah persebarannya adalah di wilayah tropika, Afrika, Asia, dan Australia bagian utara. Panjang tubuh pleci berkisar antara 8 cm sampai 15 cm. Ciri yang paling jelas adalah adanya lingkaran putih yang mengelilingi mata. Meskipun ada beberapa jenis pleci yang tidak memilikinya. Nama pleci atau Cesterops diperkenalkan oleh naturalis Nicholas Virgos dan Thomas pada tahun 1827 yang menggabungkan kata Cesteros atau ikat pinggang dan ops mata, diambil dari bahasa Yunani kuno, sehingga spesies ini kemudian ditetapkan sebagai mata putih atau malangsi. Kajian ulang terhadap data DNA terbaru yang dilakukan oleh Johnson pada tahun 2006 menunjukkan genus ini kemungkinan tidak monofiletik. Meskipun begitu, hanya sedikit spesies yang telah dipelajari dengan jenis dari kepulauan Mikronesia yang paling banyak dikaji. Contohnya seperti terhadap dua kelompok garis kekerabatan, yaitu kelompok timur dan kelompok barat. Kekerabatan lebih dekat dengan jenis Asia Timur, kekerabatan kelompok yang pertama, kelompok timur, dengan burung-burung kelompok Rukia masih perlu diteliti lebih lanjut. Dengan semakin maraknya sering diperlombakan membuat jenis burung pleci dan cara merawat burung pleci yang mudah semakin dikenal oleh pecinta burung. Fenomena ini berlaku untuk semua jenis burung pleci di Indonesia, seperti pleci dakun, maput, pleci dakun macok, pleci ariveter, pleci montanus, pleci bustomi, dan beberapa pleci lainnya. Semua jenis pleci di atas memiliki suara gacor ngalas yang istimewa. Namun jenis burung pleci bukan hanya sebatas itu saja, karena ada sekitar 19 jenis burung pleci yang ditambahkan dengan 3 spesies yang sudah punah sejak abad ke-16. Tadi informasi tentang pleci atau asal usul pleci. Oke guys, sekarang kita mau ngebreed pleci dengan menggunakan sangkar lovebird digabungkan dengan tanaman murbei dan vas bunga yang tidak terpakai. Doain aja guys agar breeding pleci semoga berhasil. Salam breeding. Oke, nanti kita sambung lagi dengan info-info atau perkembangan burung pleci. Jangan lupa subscribe channel Sribird. Terima kasih guys. Silakan tonton.